Berikut hasil bola voli putri Kapolri Cup 2024 hari ini. Di hasil hari ini, di mana tim Jawa Timur menang telak 3-0 atas NTB lewat raihan poin 25-13 serta 25-23. Sedangkan di hasil lainnya, di mana tim DKI Jakarta menang telak 3-0 atas Papua lewat raihan poin 25-11, 25-17 dan 25-19. Sementara itu untuk jadwal berikutnya di hari ini jam 15.00 WIB, Kalimantan Barat akan menghadapi tim dari Jawa Barat. Sementara itu untuk jadwal lainnya di Kapolri Cup 2024 bola voli putri, tim Banten akan menghadapi Sulawesi Barat. Laga tersebut akan digelar jam 15.00 WIB. Dan untuk klasemen Kapolri Cup di grup W, DKI Jakarta puncak dengan 3 poin, di bawahnya ada Riau, Banten, dan Papua, masing-masing dengan 0 poin. Sementara itu untuk di grup X dihuni oleh Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, serta Jawa Barat. Sedangkan untuk klasemen di grup Y, putri, tim Jawa Timur di puncak dengan 3 poin. Di bawahnya ada Kalimantan Barat, Bangka Belitung, serta NTB masing-masing dengan 0 poin. Dan untuk di grup Z putri, di mana Riau, ada juga Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, serta dihuni oleh Sulawesi Barat. Yaitulah untuk hasil jadwal dan klasemen bola voli putri Kapolri Cup 2024 untuk hari ini.